Tersangka pelaku parkir liar di bawah jembatan Ampera yang viral meminta uang Rp15.000 terhadap emak-emak pengendara mobil ditangkap polisi. Anggota Jatanras Polda Sumatera Selatan menangkap Junaidi, juru parkir liar yang videonya viral di media sosial. Tersangka ini sebelumnya dilaporkan oleh emak-emak pengendara mobil ke Polrestabes Palembang karena telah meminta uang Rp15.000 terhadap mobil yang akan keluar parkir di bawah jembatan Ampera. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan pungutan parkir liar sebesar Rp15.000 karena dalam pengaruh miras jenis tuak.